Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bikin video tentang manfaat buah naga untuk kesehatanmu. Kamu pasti pernah dong makan buah naga. Nah, apakah kamu tahu manfaat buah naga itu untuk kesehatanmu? Yuk, kita simak manfaat buah naga. Nah, ini salah satu favorit Mimin nih guys. Biasanya Mimin beli yang merah doang, ternyata ada warna lain. Tapi manfaatnya sama kagak ya? Yuk, check it out. Buah naga merah. Buah naga merah ini paling sering ada di pasaran guys. Harganya juga mahal. Sekarang kalau nggak salah sih udah 28.000 per kilo. Rasanya manis tapi baik dikonsumsi karena mengandung kadar gula alami yang tidak terlalu banyak. Buah naga merah mengandung antioksidan, kalsium, serta fosfor yang tinggi. Buah naga merah baik untuk mencegah kanker, penyakit hati, mencegah radikal bebas, menuan dini, melindungi dari obesitas, mencegah gula darah tinggi, dan penyakit jantung. Buah naga putih. Buah naga putih dagingnya berwarna putih dan kulitnya merah guys. Buah naga ini kaya akan vitamin C dan antioksidan. Hanya saja antioksidannya lebih sedikit daripada buah naga merah. Manfaat buah naga putih yang lain adalah menjaga kesehatan tulang karena kandungan kalium dan kalsium di dalamnya. Buah naga putih jarang sih Mimin makan karena kagak begitu manis sih. Buah naga kuning juga baik untuk kesehatan jantung guys. Dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan tekanan darah tinggi. Buah naga kuning juga mengandung vitamin C yang tinggi, bahkan 3 kali lebih tinggi dari yang terkandung dalam wortel guys.